Di kebun kita. Tidak bisa dipungkiri, memang peradaban ada kaitan eratnya dengan gunung berapi. Karena dengan adanya gunung berapi, maka tanah menjadi subur yang akhirnya menyokong pertanian yang sebagai modal utama untuk menciptakan peradaban. Namun, kita juga harus memahami bahwa kuasa yang menghancurkan itu juga menjadi milik dari gunung berapi. Sebagian peradaban di dunia pernah hilang akibat sebuah letusan gunung berapi yang kekuatannya berkali-kali lipat dahsyatnya dibandingkan dengan letusan gunung Merapi. Pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 1983, Gunung Krakatau meletus yang memicu tsunami setinggi sekitar 50 meter. Sebuah kapal berjarak 80 km pun terlempar terkena hembusan angin letusan. Debu Krakatau mengambang ke seluruh dunia selama 2 minggu lebih. Dunia pun gelap, bertahun-tahun efeknya masih terasa, menyebabkan sinar matahari menjadi berbeda. Pola penyebaran debu vulkanik Krakatau telah membantu pemahaman akan arus angin global. Puncak Gunung Krakatau menghilang dan lahirlah anak Gunung Krakatau. Jika kita berkunjung ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu ke kompleks Pegunungan Ijen, terletak di dekat kota Banyuwangi adalah sebuah ekspresi pusat aktivitas vulkanik di timur Pulau Jawa. Kompleks Ijen ini merupakan sebuah kaldera yang sangat besar dengan sejumlah bangunan-bangunan vulkanik yang lain tentunya, yang diantaranya dikenal dengan nama Gunung Ijen dan Gunung Raung adalah yang paling aktif. Kawah Ijen merupakan sebuah danau terbesar di dunia dengan derajat keasaman yang sangat tinggi dan juga terisi air yang telah mengalami mineralisasi vulkanik. Di tempat itu juga terdapat sebuah solfatara permanen di tepi danau yang terus-menerus menghasilkan belerang murni. Jika kita flashback ke belakang, Pegunungan Ijen yang mencakup yang saya sebut tadi itu adalah sebuah gunung yang sangat besar di masa lampau.
yang dengan daya ledakannya yang begitu besar akhirnya membentuk beberapa gunung berapi yang kita lihat saat ini. Bahkan di surat-surat dari masa lampau disebutkan bahwa Gunung Meru yang sebenarnya adalah di areal ini. Pun juga demikian dengan kaldera Bromo yang sering kita lihat, yang begitu sangat populer, bahwa dahulunya adalah sebuah gunung yang begitu besar dan tinggi. Namun karena ledakan yang begitu dahsyat, akhirnya memotong hampir separuh dari gunung yang sangat tinggi ini. Yang selanjutnya, di beberapa ribu tahun kedepannya tumbuhlah beberapa gunung yang salah satunya disebut dengan Gunung Bromo ini. Begitu, gunung berapi merubah tatanan kehidupan. Ini adalah beberapa yang saya sebutkan. Ini belum lagi yang lain yang di Indonesia maupun di luar, yang akhirnya dari ledakan itu membentuklah sebuah tatanan baru dan akhirnya dapat dihuni oleh manusia di masa kini, yang akhirnya membentuk sebuah koloni, dan di koloni tersebut timbullah kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu sistem pemerintahan. Begitu panjang cerita dari Gunung Berapi. Gunung Berapi bagaikan guru yang bisa mengajari kita tentang kehidupan masa lampau yang begitu sangat panjang dan beraneka ragam bentuk serta pola kehidupan yang ada di sekitarnya. Gunung Berapi juga akan membawa kita ke kebijakan untuk menghadapi hidup yang sekarang dan tentunya di masa depan. Semoga berguna untuk sahabat semua, dan sampai jumpa di pembahasan lain tentunya.